Hei, halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini saya akan memainkan game Let Naik. Ya, ini game kalau ada kenaik-kenaiknya pasti tentang peperangan lah ya. Sudah pasti ya, ada kenaiknya ya. Tapi ada Let Kenaik, artinya kenaik yang terlambat mungkin ya. Ya, karena kalau ditranslatekan seperti itu ya, kenaik atau kesatria yang terlambat mungkin ya. Oke, let's go aja, kita akan memainkan gamenya ya. Let's learn how to move around. Oke, kita disuruh belajar. Ayo belajar untuk bergerak. Apa nih? Bergerak memutar atau gimana? Tap to select any unit. Oke. Tap untuk oke. Terus drag. Oke, kita disuruh pindah ke sini. Gimana? Oh, oke. Okay. Fine. Great. Bagus, kamu bisa untuk pergi ke tempat yang oke. Let's see how to build stuff. Oke. Gimana ya? Tap to select worker. Oke. Klik untuk pilih pekerja, terus untuk drag tap the building icon to place. Ini. Tap to confirm the location or reception. Hold for 2 second. Oke, kita disuruh untuk hold for 2 second. Farm. Oke, ini jadi kita bisa di petani ini. Jadi petani. Ini prajak nih. Oke, fine. Apakah ini game yang mirip dengan Age of Empire adik-adik? Let's go lah. Kita bisa kasih ke sini juga ini apa nih? Oh, ini milik musuh nih. Orc. Oh, ini orc. Bukan, ini orc. Ini orc. Beda dengan State and Flash. Age of Empire. Now sit back and watch the conversation. Oh, kita nyerang. Data kai. Serang mas bro. Mamam. Ketapel. Serang ketapel. Diar. Serang. Lemparin ketapel. Oke. Okay. Efeknya kurang ya. Suaranya itu kurang, tapi it's okay ya. Suaranya, backsoundnya itu kurang. Kita menang ya. Di sini kita dapat 3 trofi ya. Oke, continue. Dan kita disuruh memasukkan nama kita. Oke, kita masukkan Ong seperti biasa. Oke, login. Oke. Free, kita dapat free. Oke, nice. Dapat 220 KC training. Apa nih? Play. Oke, ini kita masih planning ya, masih latihan di sini. Resources are needed. We need to build farm. Kita butuh untuk membangun petani ya, ladang ya. Oke, select ini. Oh, ini bisa. Oh, oke, okay, fine. Oh, di sini kita tuh bisa bisa tambah-tambahin yang namanya itu penduduk ya. Bisa summon gitu. Ini ibaratnya ibu kotanya mungkin ya. Oke. Okay. Terus gimana supaya kita itu bisa bangun ya? Nah, oke. Okay. Wood can be decorated from trees. Oke, okay, kita disuruh untuk menebang ya. Oke, okay, kita akan kasih ke sini buat supaya nebang. Nah, kasih dua-dua. Kasih dua-dua. Nah, oke, okay, satu lagi ke sini. Oke, okay, nice. Dua penebang emas, dua penebang pohon. Ini senjata prajurit kita di sini. Oke, okay, fine. Kayak berarti emang bener ini game mirip dengan Age of Empire ya. Ini game mirip dengan Age of Empire, tapi bedanya musuhnya itu orc ya, atau monster gitu. Ya disebut seperti itulah. Kita bisa terus ya. Oh, bisa. Dua lah ya, dua, nice. Oke, satu lagi saya suruh tebang pohon dulu. Nah, ini tebang pohon mas bro, nice. Let's start a few workers new farm. Oke, tap to workers. Ya udah sih, selesai sih. Tap to select a worker. Oke. Drag to, oke, kita bangun ke sini dulu. Nah, kita bangun farm dulu. You can drag to place it better. Oke, kita bisa kasih ke sini untuk kasih ke tempat yang lebih baik lagi ya. Posisi yang lebih baik lagi. It's farm, build farm tree, new workers. Oke, build multiple farm. Oke, kita disuruh untuk bangun dua lagi farm ya. Oke. Oke, gimana nih? Ini entar kita berarti harus bangun dua lagi sih kalau nggak salah sih ya. Oh, ini udah 3, ini udah 4 sih. Oke, langsung aja kita buat lagi di sini. Nah, agak ke kanan sedikit. Nah, mantap.
Nah, oke, kerjakan ya. Romusa nih di sini ya. Antum tidak akan saya bayar. Kerjakan dengan semangat kalian gitu ya. Gak gitu juga sih. Gak gitu juga ya. Oke, kita kasih lagi kah? Oke. Dan ini. Nah, kita kasih lagi farm lagi di sini. Nah, kita geser dikit supaya bisa lebih rapi. Ya udah sih. Aduh, salah, mohon maaf. Nah, oke. Nah, 3 farm telah jadi. Oke, kita bangun barak ya. Oke, kita bangun yang namanya itu barak. Oke, nice. Bangun dulu barak, Mas Bro. Supaya kita bisa dapat prajurit di sini. Lagi 2 lagi ya. Kalau misalnya kita butuh sesuatu kan bisa langsung bangun-bangun rumah gitu ya. Oke, barak kita bangun. Oke, kita rekrut 5 archer di sini. 1 2 3 4. Ya udah. Oh, kurang makanan. Berarti emang kita harus banyak-banyak mengelola anu sih. Mengelola yang namanya itu anu ya. Apa itu? Farm ya. Oke, saya akan kasih ke sini lagi dah. Saya akan kasih ke sini lagi ya. Oke, ayo bekerja ya, Dik. Kayaknya. Nah, oke. Dua-dua dah. Ini kan 3 nih ya. Nah, emasnya udah banyak sih, masih emasnya. Lagi dah. Supaya bisa lebih banyak lagi. Kurang satu lagi ya kalau nggak salah ya. Iya, kurang satu lagi. Nah, udah 5. Move army. Oke, kita disuruh untuk gimana? Untuk ke anu ya. Arahin ke sini. Oh, ini satu doang. Coba kalau nah semuanya. Nah, oke. Gerak ke sini. Ayo archer. Kita akan serang ini tower nih. Ini kayaknya tower ini sih. Kalau nggak salah tower sih. Ini kerajaannya si orc. Oke, kita serang. Kita coba serang. Serang. Wow. Ya gak deket-deket juga tong. Nyerang ya jauhan gitu loh. Ya jangan deket-deket lah. Emang bisanya deket sih, guys. Oke, dadah. Saya akan bangun dulu, saya akan rekrut dulu anu ya. Apa ini? Namanya apa ya, guys? Prajurit biasa ya. Saya akan anu dulu prajurit biasa. Enok, belum cukup makanan. Lah ini butuhnya berapa coba? Gila. Ya udah. Ini kasih ke sini dulu. Oke. Oh, bisa lagi. Oke, kita tunggu dulu buat kumpul, kita kasih ke sini. Oke, semuanya serang. Ayo gendara semuanya, let's go, serang. Gimana sih, lu ke sini dulu. Nah, oke, jadi ini serang. Nah, lu ntar nih, mohon maaf nih bro, ke sini dulu lah bro. Nah, ini mohon maaf, saya agak pusing, saya agak musmet. Nah, gimana sih? Oh, ini gini. Oke lah ya, mirip dengan aku hampir juga. Serang. Nah, gini kan enak bareng gitu ya. Bukan malah pisah-pisah. Oke, kalau gini harusnya menang sih. Oke, serang para ox itu ya. Syah. Nice. Serang ke anu ini apa ya? Kayaknya ini anu towernya sih, tower penjaga atau gimana nggak tahu. Kayaknya bisa menang sih harusnya sih. Serang. Agak lama juga sih, saya tambahin dulu dah. Nah, bisa bangun apa lagi ya, guys? Saya pengen tahu bisa bangun apa. Oh, nah ini tower nih. Nah, ya kan kita bisa bangun tower kan di sini kan? Nah, ya kita bisa bangun tower nih. Nah, kita defend dulu dah. Oke, saya akan rekrut lagi pekerja ya mungkin ya. Tapi butuh banyak makanan sih. Build multiple swordman. Bentar, guys. Oke. Wow, udah jadi. Kita bisa masukin panas ya harusnya sih. Darah. Gimana? Gimana? Harusnya bisa dimasukin kan? Harusnya kan? Gak bisa dimasukin sih. Kalau di agak hampir, kalau nggak salah bisa dimasukin ya towernya ya, kalau nggak salah. Apakah dia udah dimasukin ya? Ya sih, ya sih udah dimasukin sih. Ya kita bangun yang lainnya lagi dah. Knock for food ya. Food saya udah banyak sih, Mas Bro. Gimana sih? Bisa bangun yang lainnya lagi ya? Kita bisa bangun apa lagi nih sih? Bisa bangun ini buat anu berkreasi sih ini. Garrison ya. Ya banyak lah gitu ya. Ya udahlah, kita serang aja langsung lah ya. Tanpa basa-basi kita serang lagi aja lah ya. Oke.
Nah, kita kasih dulu ini set. Oke, kita suruh serang di sini. Nah, let's go. Serang lagi dah ya. Sambil kita bangun-bangunin bangunan, kita serang lagi. Ya, nice. Serang lagi, serang lagi. Sayangnya di sini yang kurang itu tentang anu ya, efek-efeknya ya, tentang suara-suaranya, backsound-nya itu kurang ya, tentang cara pedangnya, ngehitnya apa panahnya itu kurang kurang bagus sih. Kalau dari segi gameplaynya udah bagus ya, dari segi settingannya ya, dari segi apa itu untuk menggerakkan prajurit, para prajuritnya itu udah bagus, udah simple lah. Tapi yang kurang cuman tambah-tambahan seperti suara aja ya, backsound gitulah. Oke. Serang dah, serang terus dah. Jangan sampai kita biarin mereka berkembang biak ya, para monster-monster orc ini ya. Nice, serang lagi pukutannya. Nah, let's go. Mantap. Menang sih, enggak mungkin enggak menang sih. Ini apa ini? Oh, bisa bangun. Bisa bangun pagar adik-adik, gokil. Let's go lah kalau gini mah ya. Bisa bangun pagar juga di sini, guys. Wah, kita bisa bangun pagar sih. Gimana? Wah, nggak tahu sih. Pokoknya kita bisa bangun pagar sih harusnya sih. Gila-gila, ya udahlah. Hancur, nice, win. Dapat 3 trofi ya. Let's go. Mantap ya, ya itulah ya. Jadi gameplaynya seperti itu ya untuk connect ya. Kalau nggak salah ya. Jadi ya, ini game menarik ya. Seperti Age of Empire ya. Cuman lebih ringan dan juga lebih anu ya. Lebih family friendly mungkinnya, dan juga lawannya itu bukanlah manusia tapi lawannya itu adalah orc ya. Jadi ya sampai di sini dulu video dari saya tentang game Let Connect ini. Jadi buat kalian yang ingin download game ini, bisa kalian tuh download melalui link deskripsi yang sudah saya taruh di deskripsi di bawah ya. Jadi ya, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah like, apalagi yang sudah subscribe. Jadi sampai jumpa di next video. Bye bye.